Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat diaspora. Perkenalkan, nama saya Dinda, putri dari Ayah Ari Jumardi. Saya tinggal di daerah Jakarta Utara. Di sini saya akan memberikan testimoni diaspora. Sedikit cerita, dulu pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Februari, ayah saya mengalami musibah, yaitu luka tusukan pada bagian perutnya yang mengakibatkan pendarahan yang harus dirawat di rumah sakit, tepatnya di daerah Salemba, Jakarta Selatan. Cukup lama dirawat pada waktu itu, berpindah-pindah tempat juga, dan terakhir bertempat di daerah rumah sakit Jakarta Utara. Sudah lama, sekitar 6 bulanan, kondisinya masih belum stabil, sehingga kami sekeluarga memutuskan untuk merawat ayah di rumah saja. Pada saat itu obat terus berjalan, tapi dibarengi dengan obat suplemen nutrisi yang Bapak Surahman jual pada saat itu, yaitu minyak hati ikan hiu lombok atau diaspora. Pada saat itu kondisi ayah saya mengalami infeksi pada bagian perutnya yang belum mengering. Nah, saat itu ayah saya mengkonsumsi minyak hati diaspora sekitar 3-5 hari. Alhamdulillah mulai mengering dan badannya pun mulai berisi, tidak kurus lagi. Mulai berisi seperti orang normal sebelumnya. Ayah saya mengkonsumsi 2 kali sebelum sarapan dan 2 kali sebelum tidur. Masya Allah, Alhamdulillah, atas izin Allah, ayah saya normal kembali seperti sebelumnya, yaitu sehat kembali, sehingga dapat bekerja dengan semestinya, layaknya orang-orang yang sehat. Terima kasih kepada Bapak Surahman, terima kasih kepada IKMS Amis Berjaya, terima kasih kepada diaspora. Gak nyangka minyak hati ikan hiu ini mampu menyembuhkan luka ayah saya yang waktu itu parah sekali pada waktu itu. Terima kasih, diaspora ini sangat bermanfaat untuk saya dan keluarga kami. Semoga diaspora ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia supaya bisa mengambil manfaatnya juga. Semoga diaspora ini makin berkembang hingga ke seluruh Indonesia dan insya Allah ke penjuru negara. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat diaspora.